MTA Cabang Gondang Rejo 4, Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan bakti sosial donor darah untuk yang pertama kalinya. Donor darah berlangsung pada hari Selasa pagi di gedung MTA Cabang Gondang Rejo 4, Dukuh Grumbul Rejo, RT 2 RW 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Guna mewujudkan kepedulian terhadap sesama, MTA Cabang Gondang Rejo 4 Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan bakti sosial donor darah. Donor darah perdana ini berlangsung pada Selasa pagi di gedung MTA Cabang Gondang Rejo 4, Dukuh Ngerumbul Rejo, RT 2 RW 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Donor darah diikuti 155 peserta berasal dari MTA Cabang Gondang Rejo 1 sampai 7 serta MTA Colomadu 1 dan 2. Ketua MTA Cabang Gondang Rejo 4, Sumardi SPD menyampaikan, donor darah digelar sebagai wujud nyata dalam mengamalkan hasil mengaji. Untuk donor darah di Cabang Gondang Rejo 4 ini, tujuannya tidak lain adalah untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dalam pelajaran pengajian di Cabang Gondang Rejo, yaitu untuk menolong nyawa seseorang. Donor darah terselenggara atas kerjasama antara pihak MTA Cabang Gondang Rejo 4 dengan PMI Kabupaten Karanganyar. Dari kegiatan ini, berhasil diperoleh 135 kantong darah. Selain itu, juga diadakan potong rambut gratis bagi masyarakat oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Gunawan, melaporkan.